pertemuan dengan Pak Salaman itu banyak juga potongan-potongan video yang memviralkan penolakan Salaman sama Bu Mega, Mas. Tanggapannya gimana, Mas? Enggak ada penolakan, Bu. Ya, artinya kan banyak yang memotong video itu, Mas. Ya, jangan, ya, jangan dipercaya dengan hoax-hoax seperti itu. Cukup sampai dua kali, Mas? Hah? Salamannya dua kali? Apa? Salamannya, sungkemnya. Siapa? Mas Gibran. Mas Gibran sama? Nah, Mas Kaisang. Saya sekali, Mas. Oh, sekali. Yang terakhir sama Mas Kaisang itu cuma antar kan? Oh, enggak kan, karena kan itu kan kondisi hujan dan itu kan diodor. Ibu memang datangnya ketika hujan sudah reda. Jadi memang beliau paling terakhir masuk ke tempat itu. Jadi posisi kami sudah duduk semua. Saya mungkin paling pertama tahu ibu sudah datang, ya saya langsung sampai ke beliau. Terus habis itu kan Pak Prabowo juga menyusul, Kaisang menyusul. Tapi narasi yang berkembang kemarin kan Bu Mega sombong tidak menjabat tangan. Beliau sangat baik, masih menerima kami kok. Siapa dari saya, Kaisang, Pak Prabowo, semuanya gitu. Ini enggak ada itu ya, yang namanya penolakan-penolakan. Mungkin pesan ke... Sampai bersimpah itu mas Kaisang sampai duduk itu. Kita memang dari dulu gitu, dengan Bu Mega. Jadi tidak ada penolakan Salaman? Tidak, ya? Ada penolakan. Mungkin mana, pesan mas ke pendukung mas? Ada penolakan, enggak mungkin ada penolakan sih. Makanya jangan percaya dengan video potongan-potongan video yang ada beredar di sosial. Enggak ada penolakan, sekali lagi kami bertiga diterima dengan kayak Pak, misalnya Pak Prabowo dan Pak Sandi pun masih sangat baik sekali. Enggak ada yang gimana gimana. Kemarin malam di apa, pokoknya sebelum acara semuanya ini makan nasi liwet mungkin di rumah ini, dan suasananya sangat cair sekali. Enggak ada yang namanya penolakan. Pesan ke pendukung mas, ini kan mulai banyak saling serang itu mas. Mungkin kalau di atas kan sebenarnya adem-adem aja. Adem aja, makanya ketika pertemuan dengan relawan atau tim TKN, TKD selalu saya tekankan tidak perlu saling serang, jika ada fitnah tidak perlu dibalas dengan fitnah. Yes.